GS kita berada di Blue Mart ya. Blue Mart ini tempat ketika kita haus dia bisa memberikan apa? Bisa menghapus dahaga ya. Oh ya guys, sebenarnya mudah ya. Sudah download, kita tinggal masukkan nomor telepon kita. Nah seperti ini guys. Tapi kebalik ya. Kok gelap ya? Nah gini guys. Gimana guys? Seperti ini. Jadi download aplikasi, masukkan nomor handphone, biasalah membuat akun seperti biasanya. Nah, kemudian setelah terdaftar di akun Blue Mart, top up. Baru di top up untuk isi apa namanya? Isi saldo ya. Isi saldo, baru proses selanjutnya seperti bagaimana guys? Oke guys, nantikan video berikutnya. Oke guys, tetap standby di Aristia Channel. Oke guys. Guys, kita akan top up. Bagaimana cara top up di Blue Mart? Ya, begini caranya, guys. Top up itu maksudnya isi saldo ya, guys. Kita perhatikan. Ini mau isi pulsa. Ya, jadi masukkan nomor telepon atau nomor handphone, guys ya. Itu kita brr dulu, kita brr ya. Kita masukkan uangnya. Nanti akan ada kode OTP ya, masuk ke dalam handphone. Oke. Okay. Harganya 1.700 jadi kurang. Cara top up seperti ini ya. Masukkan nomor telepon atau nomor handphone ya, yang dimaksud nomor handphone ya. Ini contoh guys, contoh isi saldo 10.000 ya, seperti ini guys, masukkan. Nanti akan masuk ke dalam aplikasi handphone ya. Akan terlihat saldo kita sudah pertama belumnya dibuka aplikasi Blue Mart-nya. Masuk tuh guys, perhatikan. Saldo sudah bertambah. Jadi pertama tadi kita isi 10.000. Oke guys. Itu dulu informasi sementara guys. Nanti kita sambung lagi guys. Terima kasih. Terima kasih Mas. Tonton terus Aristia Channel. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye.